Halo guys, balik lagi. Nah, kali ini aku mau unboxing. Nah, waktu itu kan beli mic ya guys buat bikin video di YouTube ini. Nah, mic apa yang bakal kita pakai? Langsung aja guys kita unboxing. Nah, ini guys paketnya baru aja datang ya. Pakai jasa antar aja sekitar 2 hari nyampenya. Nah, langsung aja ya ini kita unboxing. Nah, di sini juga ada tulisannya, harap divideokan saat unboxing. Karena apabila dites terputus, nah nanti ini nggak akan bisa diklaim produknya, guys. Nah, ini ya. Bisa aku baca kan? Oke, kita mulai unboxing. Kayak gini ya. Nah, ini tuh scratch coating ini tuh nanti tuh katanya kalau kita gosok ada kodenya. Nah, kode itu nanti kita cek. Nah, ini tuh ori atau enggak katanya gitu. Nah, ini bagus, guys. Nah, ini dapat nota pembeliannya tuh. Ini harganya dapat 278, guys. 278.000. Harusnya itu ini harganya 315. Ini lagi ada diskon. Oke. Nih, kita langsung unboxing. Nah, ini di sini katanya support ke iPhone, iPad, laptop maupun kamera-kamera gitu ya. Nah, sekarang kita buka aja. Apa aja yang bakal kita dapat, guys, dari sini ya? Nah, ini kita dapat manual booknya, sama ini ada kartu garansinya. Ini manual booknya. Oke, nah ini dapat bulu penyaring gitu kan ini, guys. Nah, ini tuh ada micnya. Pas kalian beli tuh ada di dalam bulu-bulunya ini, guys. Namanya apa ya? Pokoknya itu buat nyaring gitu kan. Nah, ini mic-nya lumayan sih berat, cuman masih biasa aja, guys. Nah, ini buat masang mic-nya. Nah, ini buat ke kamera ataupun ke tripodnya ya. Nah, ini kabel buat nyalokin ke kamera. Ini ada silika gel. Nah, ini dia yang buat nyambung smartphone-nya. Dan ini yang terakhir ada tas-tasannya gitu. Jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana, enak, guys. Ini tuh ada tas-tasannya. Jadi nggak perlu kalian bawa kayak gini kan, ribet juga ya. Nah, ini tuh bahannya dari kulit gitu. Ada tulisannya Boya. Sebelum itu, kalau kalian pakai iPhone, kalian butuh converter kayak gini ya. Sekian video unboxingnya, guys. Thank you.